kembali lagi bersama gue si Gamer School. Dan kali ini Gamer School bakal lanjutin lagi untuk gameplay Epic Conquest yang kedua. Jadi di gameplay Epic Conquest yang kedua, di sini gue bakal coba mainin event yang namanya adalah trivia, guys ya. Jadi kalau kalian mainin event trivia, nanti kalian bakal bisa dapetin tiket quiznya. Nah, nanti di sini gue bakal bahas cara kalian dapetin tiket quiznya dengan banyak itu caranya gimana. Nah, nanti di sini gue bakal bahas. Soalnya kalau kalian bisa dapetin banyak tiket quiznya, nanti kalian bakal bisa redeem ataupun bisa trade, guys ya, di pedagang. Soalnya di eventnya itu sudah ada terteranya langsung di sini ya guys ya, di trivia eventnya. Jadi kalau kalian mainin trivia Epic Conquest-nya di sini guys ya, dengan main quiz, ibaratnya kalau kalian main quiznya itu entah itu online, entah itu single, bebas guys ya, terserah kalian. Tapi saya saranin kalau kalian ingin dapetinnya banyak untuk tiketnya, kalian harus mainin tipe online. Soalnya kalau kalian mainin tipe online itu sekitaran berapa tiket guys ya? Sekitaran 6 atau enggak 6 ya 7 tiket ya, itu bisa kalian dapetin kalau kalian mainin di online mode ya. Nanti kita bakal coba main di online mode untuk trivia eventnya. Jadi kalau kalian udah kumpulin trivia eventnya, di sini bakal ada keterangannya, tenang aja. Kalau nggak salah yang di akhir ya guys, ini dia. Jadi kalian bisa kumpulin untuk trivia quiznya ataupun kayak semacam tiketnya guys, itu kalian kumpulin. Kalau kalian udah kumpulin, nanti kalian bisa trade atau bisa redeem. Contoh kayak gini, kita bakal coba berbicara sama Bernard ya. Bernard ya, bener guys, namanya adalah Bernard. Dia adalah seorang pedagang yang bakal kita tukar untuk item yang namanya tiket quiznya ya guys ya. Kita bakal coba bicara di sini. Dan di sini ada fitur trade. Kalian langsung masuk aja ya. Nanti kalian bakal langsung ada tertera seperti ini. Di sini ada casual suite, ada reforger coupon, terus ada lapis lazuli. Gue ini juga gua kurang tahu guys ya, lapis lazuli ini buat apa. Kalau kalian ada yang tahu, kalian bisa langsung aja komen di kolom komentar. Dan juga di sini ada ruby 100. Dan kabarnya kalau kalian pengen dapetin itu cuma 5 kali ya. Cuma 5 kali. 5 kali buat kalian redeem. Dan di sini juga ada gold coin-nya juga, ada material kuponnya juga, ada rune kupon, ada soul kuponnya juga yang bakal bisa kalian redeem di sini guys. Cuma di sini gue bakal coba redeem untuk yang casual suite. Gue kurang tahu sih guys, untuk casual suite ini kayak semacam kostum kah ataupun dari segi gear. Dan juga gue belum tahu guys ya untuk itemnya itu seperti apa guys ya, untuk casual suite-nya. Dan kita bakal coba mainin untuk quiz-nya langsung. Let's go. Ini di sini kita bakal masuk ke OX. Ini dia, kita bakal coba main di mode online guys ya. Oke, kita bakal coba main di mode online. Untuk datanya gue sudah nyalain. Gue pakai data internet handphone ya, yang pakai prabayar guys ya. Oke, kita bakal coba lanjut ya guys ya. Di sini ada dua nih, kita bakal coba masuk di shoot playground ya, playground, bener guys, playground. Kita bakal join ya, let's go. Oke guys, kita udah masuk di quiznya langsung. Di sini untuk quiznya gue masuk di online mode guys. I'm sorry banget tadi gue skip ya, soalnya agak lama buat gue masuk ke roomnya. Jadi di sini gue masuk ke room orang lain ya. Jadi di sini ada pertanyaan nih, Jesse adalah blacksmith terhebat di capital. Oke, benar. Jawabannya benar guys ya. Jadi kayak gini guys, kalau kalian mainin bareng sama teman-teman kalian, kalau kalian menyelesaikan event yang namanya adalah quiz guys ya. Ini kalau kalian menyelesaikan itu bisa sampai dapat sekitaran 7, kalau nggak 7 itu 8 tiket quiz guys ya. Lumayan itu buat kalian tukar ya. Di sini atribut Agi buat meningkatkan damage dan attack speed. Oh iya, salah. Aduh, kenapa salah? Benar. I'm sorry guys, tadi gua sambil bicara jadi agak lupa guys ya buat baca dari segi pertanyaan. Membutuhkan material tier biru membuat void. Ya benar-benar. Salah. Aduh, kenapa salah? Ya. Kenapa salah ya? Padahal benar loh guys. Sebelum berangkat kerja, Clarice suka bermalas-malasan di tempat air mancur. Emang ya? Kayaknya kurang tahu sih guys. Ikutin aja guys ya. Benar tidak? Oh benar. Gue baru tahu sih guys. Tadi gue salah jawab soalnya 2 ya. Penggunaan skill Blessing Tempest Edna menggunakan fix 50 MP. Emang iya? Tidak guys ya, salah guys ya. Kita gua ngikut aja lah. Gua gak lupa soalnya. Oke, benar guys. Udah ya 5 ya. Untung ngikutin orang ya, benar. Udah guys. Sudah ya. Nice, kita bakal coba masuk lagi nanti. Gua mau coba lihat dulu nih untuk tiketnya apakah nambah. Tadi kan kalau nggak salah kan 78 tiket quiznya. Dan sekarang berapa nih tiket quiznya? Gua jadi penasaran guys ya. Kita bakal coba keluar dulu ya. Bisa kan keluar dulu? Ntar dulu.
Kok gue gak bisa keluar sih? Ini bisa kan? Kok tadi gue gak bisa keluar guys? Bentar dulu ya, kita keluar dulu ya. Gue mau cek dulu nih untuk tiketnya nambah berapa tiket gitu. Soalnya gue penasaran. Kalau kalian main di single, itu buat dapetin tiketnya agak sedikit ya. Jadi gue saranin jangan masuk di single ya. Single kalau nggak salah kalian bisa dapetin tiket sekitaran 1 ataupun 2. Gue juga lupa guys ya. Tapi kalau menurut gue sih agak kecil ya. Sekitaran 2 atau 3 ya. Jadi nggak terlalu banyak banget. Tapi kalau kalian main di mode online, itu bakal bisa dapetin banyak guys ya. Dan cepet banget. Nah, kita bakal coba masuk lagi ya. Kita bakal coba masuk di trade. Kita bakal coba lihat. Nah, 84. Tadi 78, sekarang 84. Berarti nambahnya adalah 6 tiket, guys. Tuh, bayangin 6 tiket sekali kalian main ya. Jadi kita bakal coba main lagi. Bang, apakah kalau gua main terus untuk event yang namanya Quiz OX-nya ini bakal bisa dapetin lagi, Bang? Untuk tiketnya, bisa. Jadi kalau kalian udah main sekali, kalian mau main lagi, itu masih bisa ya. Dan ini udah 16. Bentar dulu guys, kita cari yang banyak ya. Ini dia ECP ya, ECP. Namanya ECP guys. Gua bakal coba masuk lagi buat jawab kuisnya lagi guys. Tadi gua salah lagi, ya ampun. Gua sampai ngomong sampai gak baca-baca untuk kuisnya ya. Untuk eventnya sih kalau menurut gua emang seperti itu doang guys ya. Terkadang di sini tuh ada bug sih, gua gak bohong. Biasanya di sini tuh ada bug, gua gak lupa ya. Untuk bugnya itu kalau gak salah, ketika ada dari player yang bikin room terus dia keluar dan ada player yang masuk, itu otomatis dia tuh nggak bakal bisa mainin gameplaynya guys ya. Jadi yang bisa mainin gameplaynya ataupun yang ibaratnya buat ngemulai itu hanya bisa dipakai buat yang pakai room doang guys ya, ataupun yang membuat. Di sini Aina merupakan anak Alastair Edda, bener ya. Ini pertanyaannya sering-sering yang ini kayak gini doang guys ya. Gampang-gampang banget sih kalau menurut gua untuk pertanyaan-pertanyaannya guys ya. Tadi gua udah pernah jawab ya untuk pertanyaan yang kayak tadi ya. Ada sistem pernikahan antar player di Epic Conquest? Ah, tidak, nggak ada guys, nggak ada ya, nggak ada untuk pertanyaan kali ini, nggak ada sama sekali. Ini baru ya, ini baru. Oke, benar ya, benar. Oh, ini ada yang komen juga guys ya, jadi kalian bisa komen di sini. Senjata Casey adalah dual sword. Eh, ini ada item. Aduh, ada item guys tadi guys. Aduh, tadi ada item ya, benar ya jawabannya ya guys ya. Oke. Tadi ada tiket loh, hati-hati ya guys ya. Jadi di sini tuh ada tiket yang lepas kendali, bonus kalau masih bonus ya. Seal Plan terletak di sebelah selatan kapital. Iya bener, sebelah selatan ya. Di sebelah selatan guys ya. Oke, bener lagi guys ya, bener lagi. Oke, Antipod STR meningkatkan basic attack dan skill attack. Iya bener. Ngapain salah ya? Bener guys ya, bener. Soalnya gue pernah upgrade sih dari segi STR-nya ya, bisa naik. Oke, kalau lah, kok salah ya? Oh, dapat tiket. Dapat 8. Guys, dapat 8. Oh, jadi tergantung berapa banyak pertanyaan yang bisa kalian jawab, guys. Jadi kalau kalian jawab benar semua, nanti kalian bakal bisa dapetin tiketnya 10. Kita bakal coba lihat lagi. Ini udah kumpulin berapa? Tadi gua dapat 8 ya untuk trade-nya ya, guys ya. Oke, tinggal berapa lagi? 8 lagi, guys. Kita bakal coba selesain lagi, guys ya, seperti biasa. Gua bakal coba selesain bener-bener sampai 100. Gua pengen coba lihat guys ya untuk item yang namanya casual tadi. Casual item, gua penasaran banget sih. Kita bakal coba masuk lagi guys ya. Semoga aja bener semua ya. Semoga aja bener semua. Kalau nggak bener 4 aja lumayan. Tadi dapat 8 tiket ya. Kalau bener semua bakal dapat 8 tiket guys ya. Kita bakal coba mainin lagi ya. Ibaratnya kita bakal coba selesaikan untuk event yang satu. Kita habisin untuk trade-nya ya guys ya tadi guys ya. Kalau bisa kalian harus habisin trade-nya. Dan kita bakal coba selesaikan untuk pertanyaannya untuk dapetin dari segi tiket quiz-nya guys ya. Dan kurang 8 tiket lagi dan kita bakal langsung aja di sini. Ini silpen terletak di sebelah utara kapital. Kalau nggak salah jawabannya bener ya. Itu dia. Wah, bener. Ambil tiketnya. Oke. Bener kan? Ah, salah, aduh. Salah guys, tapi gua tadi dapat tiketnya. Aduh. Satu mana dust dapat ditukar dengan 8 mana essence. Bener. Tadi gua ambil untuk tiketnya ya, tapi salah guys ya. Kirain gua itu bener ya. Tapi nggak masalah, tadi gua dapat tiket. Oke, bener ya. Oke, kita bakal coba selesaikan. Dimension Rift menggunakan sistem share entry sebanyak 5 atau enggak 6 kali dalam seminggu. Dan jawabannya adalah benar, mantap sekali. Ada Aina, oke Aina benar ya ini ya guys. Kalau Aina anaknya Alsa sama Edna ya. Pertanyaan bolak-balik lagi guys.
Oke, benar. Jangan sampai salah dong. Aduh, kurang satu doang soalnya. Udah selesai. Udah. Aduh, dulu. Udah guys. Ya udah dong. Gua dapat berapa tiket tadi, guys? Tahan dulu, guys. Gua dapat berapa tiket tadi, guys? Gua juga kurang tahu tadi ya. Ya ampun. Gua dapat berapa tiket nih? Kita bakal coba cek lagi, guys. Padahal gua mau menyelesaikan ya buat dapetin item yang namanya casual ya. Kita bakal coba lihat dulu ke thread berapa lagi sih? Ya ampun, 98. Kurang satu lagi, guys. Ya udah, kita bakal main di single. Kita main di single, guys ya, buat dapetin tiketnya. Oke, kita bakal coba main single sekali lagi, guys ya. Sekali lagi, oke. Sekali lagi. Kalau ini cepet sih, guys ya. Nggak perlu nunggu-nunggu lama, langsung bisa, guys. Oke, kita nunggu ya. Kita nunggu ya. Butuh 2 item doang sih. Oke, gue penasaran sama itemnya nih. Gue penasaran banget, guys. Lais muka senjata berupa Great Sword. Benar. Jawabannya benar, guys ya. Jawabannya benar ya. Ini gue main single ya. Oke, benar. Nah, benar kan? Hai, benar, guys. Satu jawaban sudah dapat ya. Oke, atribut fit meningkatkan max HP dan defense. Benar. Ya, benar. Guys, seperti biasa, benar lagi ya. Kalau jawaban kayak gini gampang banget ya. Oke. Benar. Nice, dapat 2 tiket lumayan. Dapat 2 tiket. Jawabanmu benar. Hai. Seal plan terletak di sebelah selatan kapital. Benar lagi ya. Ampun, jawabannya bolak-balik lagi, guys ya. Gampang banget sih. Ini kalau bolak-balik kayak gini, kalau menurut gue sih buat dapetin tiketnya mudah banget, guys. Sumpah sih. Oke, benar, dapat 3 tiket lumayan. Pertanyaan selanjutnya akan lebih susah. Oke, 1 kobalt dapat ditukar lagi jadi 4 iron. 1 kobalt di Merchant Capital, benar. Benar ya, benar. Jawabannya adalah benar, guys ya. Benar lagi. Nah, kan gue bilang apa? Benar lagi. Ini jawaban terakhir, guys ya. Pasti habis buka Google. Kagak lah, gue udah tahu. Atribut fit tadi fit lagi ya. Salah, guys ya. Kalau physical sama elemental resist, kalau nggak salah apa ya? Gua nggak lupa, guys. Pokoknya selain fit sih. Ya? Bener lagi, guys. Dapat 2. Ya. Dapat 2 doang ternyata, guys. Dan gua tadi dapat 4 ya. Harusnya tadi gua dapat 4, guys. Kan soalnya gua tadi udah jawab 4 pertanyaan gitu. Jadi acak ya buat dapetinnya ya. Kadang 8, kadang 6, nggak mesti, guys. Jadi kita bakal coba beli ya. Ini bisa gua trade nih. Nice. Kita bakal coba konfirmasi, guys. Oke, dapat casual suit. Gue kurang tahu sih casual suit ini apa, guys. Gue penasaran banget ya. Untuk siapa, guys? Mungkin untuk Casey aja. Untuk Casey. Kita bakal coba pakai di equipment untuk Casey. Ataupun equipment atau apa? Kostum ya, guys ya. Ini dia. Kita bakal coba ganti. Ini dia. Pakai. Kok nggak bisa ya, guys ya? Yang mana sih, guys? Oke, guys, udah ketemu ya untuk kostumnya itu di mana? Ternyata untuk kostumnya itu milik si Clarice, guys. Ini dia. Jadi kalau kalian ganti di sini untuk casual suite-nya, kalian bisa pakai untuk si Clarice tuh. Wah, Clarice pakai 2 kostum. Ya ampun. Ini untuk SP Regent, untuk yang ini buat max HP ya. Ini buat Academy uniform ya. Ini kostum yang gua pakai sekarang untuk si Clarice. Dan satunya lagi pakai casual suite, ini dia. Ini casual suite kalau nggak salah yang awal-awal, guys ya, seingat gue sih ya. Mantap sekali dapat kostum. Luar biasa, guys, dapat kostum ya. Lumayan juga, guys ya. Mungkin untuk videonya sampai di sini dulu aja, guys ya, untuk pembahasan kali ini buat cara kalian dapetin item yang namanya tiket quiznya ya, biar dapatnya lebih banyak, guys ya, seperti itu, guys ya. Kalau kalian ada pertanyaan, kalian bisa langsung aja komen di kolom komentar. Kalau kalian suka, jangan lupa kasih like, komen. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe untuk video yang satu ini. See you next time, sampai jumpa. Bye-bye. Yeay.